Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Dapur Eni. Nah, kali ini saya mau bikin nasi uduk bersama tempe orek kering ya teman-teman. Nah, kira-kira bahannya apa aja ya? Di sini ada nasi putih ya, beras gitu. Ini sudah aku cuci berasnya ya. Nah, kemudian di sini ada tempe. Nah, ini buat bumbu tempe oreknya nanti akan aku ulek ya, ulek halus lembut. Di sini buat nasi uduknya ya. Di sini ada bawang merah sama gula merah. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Tonton dan ikutin. Kemudian selanjutnya ya, ini air santan ya, sudah aku masak dan udah mendidih. Ini buat nasi uduknya ya. Kemudian masukkan rempah-rempah seperti daun salam, daun serai, dan juga lengkuas. Dan kita masukkan nasi. Aduk ya. Kemudian kita kasih garam secukupnya aja ya, biar nggak terlalu asin. Kalau kurang asin boleh tambahin lagi. Sering diaduk kayak gini biar nggak gosong. Masak ya sampai airnya mendidih dan juga meresap airnya ya. Ini nasinya sudah, airnya sudah meresap ya. Kemudian ini aku udah siapin tempat pengukus. Sekarang kita taruh nasi, kita kukus selama 30 menit atau sampai nasi matang ya. Nah, ini sudah aku panaskan minyak ya. Ini untuk goreng tempe. Ini tempenya tak goreng dulu. Ini buat tempe orek ya. Goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Ini jangan terlalu kering banget ya. Nah, ini untuk ke bumbu tempe oreknya ya. Ini aku mau dihalusin dulu cabai merah, kemiri sama bawang putih ya. Haluskan dulu. Nah, ini udah aku panaskan minyak. Masukkan bawang merah. Kita tumis ya, sampai harum. Ini bawangnya udah agak kecoklatan ya. Kemudian masukkan bumbu yang tadi udah aku haluskan. Aduk-aduk biar gak gosong. Ini udah agak gosong dikit ya. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Kemudian masukkan gula merah. Kecap. Buat penyedapnya aku pakai Masako. Kalau kurang asin boleh tambahi garam ya secukupnya. Ini airnya udah mendidih, masukkan tempe yang tadi udah aku goreng. Aduk kembali. Masak sampai airnya meresap ya.
ini nasi uduknya sudah matang ya. Udah aku kukus beberapa menit. Ya, ini udah matang ya. Kita diangkat, taruh di wadah. Nah, begini hasilnya teman-teman. Nasi uduknya sudah matang. Nah, ini tempe oreknya ya. Ya, cuma segini aja, cuma sederhana ya, nasi uduk bersama tempe orek. Ini aku mau nyobain. Sama tempe oreknya. Nah, ini aku mau nyobainnya gimana rasanya. Enak banget ya, pas banget. Ini nasi uduknya gurih banget karena air santan ya. Tempe oreknya juga pas asinnya dan juga agak ada manis dikit dari gula merah sama kecap manis ya. Nah, bagi yang belum mencoba, selamat mencoba ya resep dari Dapur Eni. Semoga kalian suka dengan video saya. Bagi yang suka, jangan lupa like, komen ya. Selamat mencoba resep dari Dapur Eni. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.